kali ini, Pak, di sini, Pak. Jadi kami bersama dengan teman-teman dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, Pak Kadis Pangabang ya, Pak kepala unit ya, dan juga teman-teman kita melihat secara langsung penjualan ya, dan juga lapak-lapak bapak ibu yang berdagang di sini. Dan tadi saya sempat memantau beberapa komoditas bahan pokok. Ya. Salah satunya adalah minyak goreng curah. Ya. Nah ini perlu saya sampaikan ya, tadi beberapa lapak yang kami temui itu menjual harganya di bawah harga HET. Ya. Harga HET itu kan 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Ya kan? Tadi ibu yang berjualan menjual 13.500. Berarti itu lebih murah dibandingkan dengan HET. Bahkan ada yang 13.000. Berarti ini bisa dipastikan minyak goreng curah di pasar ini itu sudah apa namanya di bawah HET. Ya, artinya kami terima kasih kepada para pedagang yang juga sudah mengikuti peraturan HET sehingga menjualnya di bawah HET. Ada beberapa komoditas lain yang kami cek, cabai, bawang putih, bawang merah yang memang harganya fluktuatif mengalami kenaikan. Kami berharap itu harganya bisa turun ya, tentunya supaya konsumen juga bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Ya baik, jadi kami memang kita kerja sama-sama dengan pemerintah kota, dengan pemerintah provinsi. Kita selalu, menurut kami yang paling efektif adalah kita turun ke lapangan langsung. Melihat, bertanya, memastikan, dan juga mengecek ketersediaan. Yang paling penting saat ini adalah ketersediaan itu harus cukup. Dan alhamdulillah tadi kami mengecek ketersediaan di teman-teman, di para pedagang itu cukup melimpah dan tentunya bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Kita sendiri bagaimana? Karena belum banyak ditemukan di pasar produk. Ya, tentu ini kita dorong supaya nanti para pedagang juga bisa menjual minyak kita ya, program dari Kementerian Perdagangan ya. Karena itu kan juga salah satu cara juga untuk mencukupi kebutuhan publik ya. Tetapi tadi bisa dilihat kan minyak curahnya itu pertama harganya di bawah HET. Kedua, saya tanya langsung kepada ibu-ibu pedagang, itu memang banyak diminati oleh masyarakat ya. Artinya masyarakat yang berkunjung ke pasar membeli minyak curah di bawah harga HET, artinya memang kebutuhannya sudah bisa dipenuhi. Jadi tentu kita harus apa namanya memastikan bahwa ini tetap bertahan keadaannya dan juga tentunya bisa diikuti pasar-pasar lain. Ya. Kalau tidak salah berapa minggu lalu ya Pak kita ke pasar dulu ya, itu juga harganya turun, ya harganya turun di bawah HET. Nah oleh karena itu kita berharap pasar-pasar lain juga seperti itu, ya, mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah kunjungan Pak Wakil Menteri Perdagangan yang kedua di Semarang. Ya, kemarin yang pertama di Pasar Hulu, kemudian di sela-sela itu ada kunjungan Pak Jokowi di Pasar Petorongan, kemudian ini yang kedua ke Pak Wakil Menteri Perdagangan. Ini untuk rangkaian kunjungannya ini hampir sama, yaitu untuk pemantauan harga yang selama ini terutama yang harga yang kebutuhan pokok yang naik ya, yang naik. Dan tadi sudah dicek secara langsung untuk HET sama harga yang ada di pasaran ini sudah di bawah HET. Namun kita memang ada beberapa komoditas yang mungkin dari sebelumnya juga sudah mengalami kenaikan seperti cabai, brambang dan mungkin juga daging ya. Yang untuk brambang tadi ya sudah mengalami sedikit menurun lah daripada minggu-minggu yang kemarin. Kemudian termasuk cabai juga begitu. Yang untuk daging sebenarnya masih standar ya, standar sekitar 120-130 ya. Kemudian itu untuk yang dikeluhkan oleh pedagang sendiri itu? Ya tadi memang yang dikeluhkan pedagang itu dulunya untuk akses dari barat ke timur itu kan bisa jalan kaki ya. Kemudian dengan adanya jalur cepat ini tentunya kan terhambat dan harus muter di belakang terowongan. Tadi yang disampaikan Pak Menteri, semoga saya nanti bisa disampaikan kepada Kementerian PUPR yang nantinya bisa ditindaklanjuti. Minimal ada jembatan penyeberang langsung lah ya, karena memang situasi dan kondisi ini ya kalau pejalan kaki dari seberang sana ke seberang sini, kalau melewati dari
putaran yang ke arah selatan itu kan mungkin terlalu jauh ya. Nah, harapan kami ya memang ada jembatan penyeberang. Nah, mengingat ini adalah jalur cepat ya, ini untuk bisa difasilitasi Kementerian PUPR ya.